Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa lagi teman-temanku semuanya. Ya, di dalam liputan video di sore hari ini, saya sedang berada atau jalan-jalan sore. Ini posisi di Desa Pesing ya, teman-temanku semuanya, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Kampung yang sangat tenang dan sangat sejuk, teman-temanku semuanya, berada di bawah kaki Bukit Gunung Ciremai ya teman-teman. Nah, ini kantor Desa Pesing ya. Ya, itu bangunan ya, asrama sekolah khusus. Lanjutkan lagi perjalanan di sore hari ini. Nah, ini jalan nanjak menuju Desa Sayana ya teman-teman semuanya. Ikuti dan tonton videonya. Suasananya sangat sejuk sekali ya teman-teman, saat sore hari sekitar pukul 5 sore nih teman-temanku semuanya, jalan-jalan sambil ngabuburit. Wih, jalannya nanjak. Waduh, nah ini ya batas Desa Sayana, ke atas masuk ke Desa Sayana ya. Ikuti ya teman-teman perjalanan videonya di sore hari ini. Kanan jalan juga teman-teman, area pertanian ditanami jenis umbi-umbian ya. Di jalan ada sabrang, jagung dan lain sebagainya. Woi, menuju semuanya, ini pintu masuk atau pintu gerbang menuju Desa Sayana ya. Waduh, jalanannya menanjak ya teman-temanku. Jalanan menanjak dengan tingkat kemiringan mencapai 30 derajat ya,
sangat curam sekali sebetulnya teman-teman. Untuk menuju sampai ke jalan datar di atas sana ya. Lihat ya teman-teman tuh Masjid Desa Sayana, Masjid Agung Desa Sayana ya. Nah, ini Masjid Agungnya. Di sebelah sana masih ada jalan tembusan ya teman-teman. Nah, ini juga Balai Desa teman-teman tuh, Desa Sayana, kantor Kepala Desa Sayana. Nah, ini SD ya, Sekolah Negeri Desa Sayana teman-temanku. Waduh, Bapak, Pak. Ya. Ini benar-benar berada di kaki Bukit Gunung Ciremai, teman-temanku semuanya. Anaknya sangat hidup sekali ya. Waduh, diselimuti kabut putih ya. Nah, ke sana sebetulnya masih perkampungan ya teman-teman. Nah, ini ke atasnya lagi sudah tidak ada kampung atau pemukiman warga. Terakhir dibatasi oleh Desa Sayana ini teman-teman, ke atas sudah ke bukit kaki Gunung Ciremai. Nah, ini turun ke Desa Pesing lagi ya, jalan menuju Desa Pesing, Desa Bandorasa, selanjutnya jalan raya utama. Waduh, si domba ya teman-temanku, ke jalan ke sebelah kiri objek wisata si domba sana. Ini ikon domba, namanya objek wisata si domba. Oh,
desa ya, atau suasana alam pedesaan. Masuk ke Desa Besing ya teman-temanku. Nah ini gerbang keluar, selamat jalan atas Desa Besing. Ini sudah masuk ke Desa Manis Kaler, Kecamatan Jalaksana ya teman-temanku. Suasananya sekali teman-temanku ya. Nah ini pemandangan ke arah timur. Nampak terlihat ke sana jauh itu ke Cirebon ya teman-temanku. Barat atau ke arah kulon, ke sana Gunung Ciremai. Hanya saja gunungnya tertutupi oleh awan putih ya teman-teman. Ya, saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.